Sobat Next Gener, ketemu lagi saya dengan Herman Liao. Hari ini kita akan mereview satu rumah yang ada di Cluster The Crown. Jadi rumahnya memang mewah banget di cluster yang sangat eksklusif oleh Summarecon Serpong. Nah, rumah ini didesain interior oleh arsitek ternama dan rumahnya hanya berjarak satu rumah dari lapangan golf. Yuk kita lihat yang satu ini. Rumah ini hanya berjarak satu rumah dari lapangan golf, memiliki tiga lantai, dengan desain dan interior oleh arsitek ternama. Ketika masuk, kita langsung disambut dengan area foyer. Ini adalah lantai duanya. Lantai satu adalah basement service area. Dan di samping ini terdapat area untuk gym. Lanjut ke area utamanya, yaitu ruang keluarga. Area ini sangat luas dan high ceiling dengan hiasan lukisan dinding yang membuat rumah ini semakin terkesan mewah dengan desain interior yang begitu megah. Lantai dari rumah ini sudah menggunakan marmer import dan kusen-kusen pintu dan jendela utama menggunakan PVC merek Vega. Di samping ruang keluarga terdapat area dining yang cukup besar dan hiasan lampu, begitu juga dengan lukisan yang sangat mewah. Lalu di belakangnya terdapat area dapur bersih dan terdapat minibar. Lalu di depan dining table terdapat area ruang kerja. Lanjut ke kamar utama. Kamar utama ini sangat luas dan lantainya sudah dipasang dengan lantai parkit. Kamar ini memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang sangat bagus karena memiliki jendela dan pintu kaca yang sangat besar yang terhubung langsung ke area taman. Sudah terdapat area meja rias, lalu terdapat area walk-in wardrobe yang sangat besar dengan lemari yang sangat banyak, cukup untuk menaruh pakaian, sepatu, bahkan koleksi-koleksi tas. Kamar mandinya sangat mewah, didesain seperti di hotel, memiliki dua wastafel dengan kaca yang sangat lebar. Dan memiliki bathtub yang cukup besar, dan kita bisa lihat di atasnya. Ini dibuat dengan kaca buram agar dapat pencahayaan langsung dari sinar matahari yang menjadikan kamar mandi ini semakin terkesan mewah. Dan kamar mandi ini menggunakan marmer klasik. Lanjut ke kamar anak yang terdapat di lantai yang sama dengan kamar utama tadi. Lantainya sama, sudah dipasang dengan lantai parkit. Kamar ini menghadap langsung ke arah taman depan. Dan sudah memiliki kamar mandi dalam yang cukup luas.
Nah, ini adalah area tamannya. Tamannya terlihat dari semua sisi dari rumah ini, termasuk kamar utama. Tamannya didesain dengan sangat asri dan langsung mendapatkan cahaya matahari tanpa penutup di atasnya. Dan taman ini diletakkan bangku ayunan yang sangat cocok sekali untuk bersantai. Dinding area taman ini dipasang dengan batu alam dan dengan pepohonan hijau yang membuat taman ini semakin terkesan asri. Saat kita mau naik lantai 3, kita langsung disuguhkan dengan pot bunga besar yang sangat cantik dan lukisan besar di dinding yang membuat rumah ini semakin terkesan seperti di hotel. Inilah lantai 3-nya, sangat luas. Sekatan lantai 3 dibuat dengan kaca sehingga membuat terlihat lebih modern. Di lantai 3 ini terdapat area untuk beribadah atau bisa juga untuk duduk santai. Ini adalah balkoni yang dapat melihat langsung ke lapangan golf. Lanjut, di samping ini terdapat area yang masih kosong yang cukup luas. Lalu, lanjut keluar ke area balkoni juga yang bisa dijadikan tempat jemuran. Lalu, di lantai 3 ini juga terdapat beberapa kamar. Dan ini adalah salah satu kamarnya. Sama, masih dengan lantai parkir. Dan kamar ini cukup luas. Bisa menggunakan kasur berukuran besar. Dan masih banyak space lainnya. Kamar ini terdapat kamar mandi dalam yang cukup luas. Lalu, ruangan ini bisa dijadikan sebagai kamar atau ruang bermain anak. Kamar ini memiliki dua jendela yang sangat besar. Lanjut ke kamar utama yang berada di lantai 3. Kamar utama ini sangat luas dengan jendela dan pintu kaca yang dapat langsung menghubungkan ke area luar yang masih kosong. Kamar ini juga memiliki walk-in wardrobe dan area rias yang cukup luas. Lalu terdapat kamar mandi dalam dan memiliki bathtub. Area ini dapat dijadikan tempat barbeque ataupun bisa buat jemur pagi. Lalu kita lanjut ke lantai bawah tadi. Di samping ruang TV terdapat pintu untuk terhubung ke area dasar. Nah, jalan ini dibuat khusus untuk dapat bisa dilewati oleh kursi roda. Ini adalah penampakan garasi dari luar. Garasi ini muat menampung 3 mobil. Dan 2 mobil di carport depan. Di lantai dasar dari rumah ini adalah basement service area. Terdapat kamar-kamar pembantu dan supir.
Ini adalah area bersantai untuk para pekerja beristirahat. Dan di sini juga terdapat dapur kotor atau dapur basah. Dan di area ini terdapat satu ruangan yang dapat digunakan sebagai gudang. Ini adalah area untuk penjaga di rumah ini, dan sudah terdapat kamar mandi dalam. Nah, ini adalah view lapangan golf yang berada dekat dengan rumah tadi. Oke, segitu dulu review rumah Crown kali ini. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi 0821-622-34028. And don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. See you in the next video. Bye-bye.